Hari ini, KPKD bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan mewujudkan helikopter, bomba, air ambulans pertama dalam sejarah negara ini. Langkah dan inisiatif baru ini bakal akan menjimatkan duit rakyat sebanyak 15 juta setahun. Ketika ini, Kementerian Kesihatan terpaksa mengupah khidmat pakar bidang swasta termasuk flying doctors di kawasan-kawasan pendalaman. Setiap tahun anggaran perbelanjaan lebih kurang 20 juta. Tapi sekarang dengan khidmat yang ditawarkan oleh pasukan bomba, kita cuma belanja 5 juta setahun. Maka setiap tahun kita boleh jimat 15 juta. Ketiga ini untuk semenanjung. Dan kita berharap jika kedudukan kewangan bertambah baik, kita dapat memperolehi lagi helikopter baru supaya khidmat IMAS dapat diperluaskan ke semua seluruh negara. Ketika ini kita pakai helikopter yang sedia ada. Dan kita sekarang bawa satu helikopter untuk tunjukkan. Ini adalah antara komitmen dan juga inisiatif lah yang kreatif untuk menjaga kesejahteraan rakyat.